Al-Fadhil Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wasallam khususan ila arwah Al-Imam Ghazali Faib Syarah Al-Imam Nawawi Sayyidul Waidah Hibsalah bin Abdul Gadil Al-Hamid Wajid Al-Rahbatan Muhsin bin Adawi Asgaf Sayyidul Jad Al-Habib Muhsin bin Adawi Asgaf wa usurihim wa furu'ihim Anakwa yafidah wa yarhamum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yu'idu alainam barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim bid dini wa dunia wal akhirah wa ila hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Thumma ud'u kemudian berdoalah fi akhiri salatika di akhir salatmu. Bid-du'ail ma'thuri dengan doa yang diriwayatkan dari Nabi. Ma'at tawadu'i bersama merendahkan diri. Wal khusyu'i dan khusyuk. Wasidqir raja'i dan jujur pengharapan bil ijabati. Ya, dengan pengkabulan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syaratnya orang yang berdoa. Selain dia tawadu, khusyuk, juga dia tadi ini benar-benar berharap bahwasanya doanya akan dikabulkan. Ini sesuai dengan hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadun nabi masya. Ana ini bergantung dari prasangka hambaku kepada diriku. Falyabun nabi, maka hendaknya dia seorang hamba itu berprasangka denganku masya. Apa-apa yang dia kehendaki oleh seorang hamba tadi itu. Jadi ketika kita berdoa sudah mengatakan doaku tidak akan dikabulkan sama Allah, sepertinya mustahil akan ijabah, sepertinya sulit untuk dikabulkan, ya tidak jadi sungguhan. Makanya dikatakan apa? Wasit kerajai bil ijabati. Setelah tawadhu merendahkan diri, khusyuk, benar-benar jujur pengharapan bahwasannya doanya itu akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan lupa wa asyrik dan barengkanlah fi duaika di dalam doamu tadi itu siapa? Abawaika, kedua orang tuamu ya. Kepada kedua orang tuamu. Doakan orang tua kita yang diatur dalam Al-Qur'an apa? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, katakan ya Allah, irhamhuma, rahmati kedua orang tuaku, ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana telah memelihara aku ketika masih kecil. Ya. Itu. Kemudian wasa'irul mukminin, orang-orang mukmin. Nah, ini orang-orang mukmin ini malayuzar. Untuk yang tidak dikabulkan, yang tidak diziarahi orang-orang awam gitu ya, yang tidak diketahui sudah. Ini mendapatkan bagian semenjak dia ini adalah merupakan orang yang mukmin. Sehingga dalam riwayat hadis disebutkan salah satu musibah seseorang yang meninggalkan salat muta'ammidan, orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, ini mereka tadi itu tidak mendapatkan bagian doa untuk orang-orang mukmin. Naudzubillah min dzalik. Kan kita kalau kirim Fatihah seperti tadi sebelum ta'lim, kita katakan wal mukminina wal mukminat, muslimina wal muslimat, sampai kalau tahlil, sampai kalau baca doa, orang-orang mukmin laki-laki, orang-orang mukmin perempuan, ya. Orang-orang muslim laki-laki, orang-orang muslim perempuan. Artinya apa? Kalau dia tidak meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, selain tanda-tanda kesolehan dicabut dari wajahnya, dia tidak mendapatkan bagian ketika orang-orang mukmin tadi itu berdoa. Na'udzubillah min dzalik.
Makanya itu berat. Orang yang meninggalkan sholat itu berat sekali ya, berat sekali. Na'udzubillah min dzalik, semoga diselamatkan. Waqsid, dan bertujuanlah engkau inda taslimi, ketika salam tadi itu. Yang pertama, assalamu al malaikati, engkau mengucapkan salam kepada para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kesunahan kecuali dalam sholat jenazah. Itu pun ada khilaf. Ibn Hajar mengatakan tidak ada wabarakatuh. Imam Romli mengatakan ada wabarakatuh ketika sholat jenazah. Kita tengah-tengah, bukan baca dikeraskan sehingga bertentangan dengan Ibn Hajar, tidak dibaca sama sekali sehingga bertentangan dengan Imam Romli. Ketika kita baca apa? Sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wabarakatuh antara keras dan samar. Nah, mengucapkan salam itu nolehnya, menoleh itu kan sunnah. Yang wajib itu mengucapkan salam, nolehnya itu sunnah. Kapan nolehnya? Ketika kita mengucapkan kum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan mulai pertama assalam, ketika langsung noleh, enggak. Tapi assalamualaikum kum, ya ketika kum itu noleh. Yang kedua assalamualaikum, ketika kumnya itu noleh, itu sunnahnya. Ya, ketika itu mengucapkan salam kepada para malaikat, kemudian wal hadirin, dan juga orang-orang yang hadir. Ini dikatakan apa? Malaikat dan makhluk semuanya. Kalau setan tidak bisa kita ucapkan salam, karena dia tidak akan memberikan keselamatan buat kita. Makanya salam kita ini tujukan kepada malaikat dan hadirin. Hadirin, hadirin pun yang bisa menerima orang muslim. Kalau selain muslim tidak bisa menerima. Assalamualaikum, tidak ada orang muslim. Jadi ini merupakan apa? Merupakan metode untuk perdamaian buat kita. Islam ini agama damai, ya kan? Ngucapkan malah tiap sholat itu assalamualaikum. Artinya apa? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Aku enggak garai ya, aku enggak bikin gara-gara sama kamu. Aku ini baik sama kamu ya. Aku gini terus gitu. Agama damai. Makanya Habib Abu Bakar masyhur mengatakan, kalau ada orang itu mengatakan dengan cara pembunuhan untuk mendirikan syariat Islam, itu adalah madhabnya iblis. Madhabnya iblis. Kenapa? Karena pertama kali yang mengadakan pembunuhan ya Qabil kepada Habil. Qabil bisa bunuh karena bisikan setan. Berarti apa? Madhab. Madhab itu apa? Madhab itu acuan, cara berpikir. Cara berpikirnya siapa? Setan. Bantai, bunuh, sembelih, ini. Ya macam-macam kelompok-kelompok model seperti itu. Semenjak dia Islam tidak boleh. Haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatan jiwanya, dihinakan tidak boleh. Ente tahu tidak orang itu, orang yang di sana itu kompros-kompros misalnya, tidak boleh. Karena apa? Dia ini saudara kita muslim, tidak boleh. Apalagi sampai ngambil hartanya, apalagi sampai bunuh, tidak boleh. Itu pesannya Nabi ketika hajatul wada. Iya, seperti kehormatan hari ini, seperti kehormatan tempat ini, seperti kemuliaan waktu ini, katanya Nabi. Tidak boleh, kita junjung tinggi. Makanya dikatakan, orang itu kalau sudah bunuh orang, muta'amidan, sengaja, tanpa ada hukum syariat, sampai dia bunuh, langsung neraka. Na'udzubillah min dzalik, langsung sudah kontan. Tidak boleh, Pak. Semenjak itu saudara kita muslim, tidak boleh. Harus slowing down, kalau ngaruh mereka itu. Slowing down. Boleh kita marah, tapi bukan fokus pada dia. Marah, kamu tidak boleh. Depannya orang tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Menjatuhkan dari martabat dia. Kamu ini kurang ajar, ini tidak ngerti, ini Pak, tahu tidak? Depannya orang banyak, tidak boleh. Menjatuhkan harga diri itu. Tapi kalau secara umum, tidak ada masalah. Itu pun dengan cara uslub yang terbagus, ya. Wal hadirin, dan orang-orang yang hadir. Bebas kan, selamat kafe, assalamualaikum, assalamualaikum. Kok tak baca loh, assalamualaikum. Tak bunuh loh, assalamualaikum. Terus gitu toh, assalamualaikum sudah. Keselamatan atas kamu. Kamu ini kurang aja, tidak punya aturan gini-gini. Keselamatan untuk kamu. Kamu ini ternyata gini-gini. Keselamatan untuk kamu. Ngeri. Wanwi, dan niatlah khatmas salati bihi,
niatlah penutupan sholat dengannya. Dengan apa? Bihi, dengan apa? Hinya? Salam. Tutuplah, niatkanlah penutupan sholatmu dengan salam. Salam, Pak. Makanya bingung. Setelah sholat langsung gelut di ngarep. Nah ini dimana ceritanya ini? Setelah salam, setelah sholat jarah hatanya orang muslim. Loh ya apa deh? Ini wanwi khatmas salati bihi. Niatkanlah kamu penutupan untuk sholat bihi dengannya salam. Salam, tenang. Salam, sabar, sabar. Itu. Ya. Wadmir fi qalbika, dan sandarkanlah. Ya, sandarkanlah dalam hati kamu apa? Syukrallahi. Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur. Karena apa? Kalau enggak ada penyandaran perasaan syukur, Pak, akhirnya kita melihat amal perbuatan kita ini karena diri kita. Tapi kalau kita menyandarkan ini adalah bentuk syukur kepada Allah, dia tahu anak ini bisa sholat karena Allah masih memberikan kesempatan anak untuk sholat. Hati anak masih bisa diajak untuk sholat. Tapi na'udzubillah min dalik, kalau sampai Allah tidak mau, maka ketika itu anak tidak akan sholat. Anak akan judi seperti penjudi. Anak akan mabuk seperti orang yang mabuk. Makanya sandarkanlah fi qalbika wadmir. Sandarkan, mantepkan dhamirin dalam hati. Ya, dalam hatimu apa? Syukrallah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala taufiqihi. Nah ini. Ala taufiqihi. Taufik itu apa sih? Khalqu qudratin ala fi'li ta'ah. Khalqu qudratin, penciptaan untuk kemampuan. Penciptaan untuk kemampuan ala fi'li ta'ah, atas perbuatan taat. Atas perbuatan taat. Paham? Itu taufik namanya. Kalau penciptaan atas kemampuan berbuat kemaksiatan, enggak, bukan taufik itu. Taufik itu ala fi'li ta'ah. Fi'li ta'ah, sampean bisa berangkat dari rumah sekarang menuju duduk ke sini, dengarkan ada yang bawa kitab nulis. Itu taufik semuanya itu. Allah mampu merubah itu, mampu, mampu dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Li'itmami hadhihi ta'ati. Nah ini, li'itmami untuk kesempurnaan hadhihi ta'ati. Nih. Ini ketaatan. Karena apa? Sebaik-baik amalan ibadah itu sholat. Baik fardunya, baik sunnahnya. Kalau sampai yang tanya, yang paling afdol itu mana ya? Sholat, ibadah yang wajib itu, mana yang lebih afdol? Sholat. Sholat. Karena apa? Dalam sholat mencakup semuanya, Pak. Dalam sholat mencakup tadabbur. Dalam sholat mencakup tafakkur. Dalam sholat mencakup yang namanya bacaan Al-Quran. Afdalu ibadati ummati apa? Tilawatul Quran. Wa fi riwayatin qiraatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku. Di sholat ada bacaan Qurannya. Tafakkar sa'a khairum min ibadati sanah. Berfikirlah, bertafakurlah kamu satu sesaat lebih afdol daripada ibadah satu tahun. Sholat ada tafakurnya. Ada tafakurnya. Ketika kamu baca Al-Quran, hendaknya engkau bertadabur, berusaha mengerti maknanya. Dalam sholat ada pun tadabur, ada di dalamnya. Makanya, kalau sampean tanyakan, mana yang paling afdol ibadah yang wajib? Wajib ya, sholat. Sunnah, sholat sunnah. Itu ya. Sholat sunnah, paling afdol. Makanya orang-orang yang sholat dahulu itu mendahulukan sholat. Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat malamnya. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan, 1000 rakaat malamnya. Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, 1000 rakaat ya malamnya. 1000 rakaat terus begitu. Haib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kalau salat tarawih satu tarawihan 2 juz depan orang ini. Artinya menjadi imam 2 juz ketika salat. Karena apa? Ini tempat yang paling afdol. Masuk semuanya. Nah, ini berarti apa? Alhamdulillah ya, ana bisa sholat ya. Alhamdulillah. Ana dulu enggak sholat loh, ana dulu. Loh, syukur sama Allah, syukur. Ini apa? Kesempurnaan hadhihi ta'ah. Li'itmami hadhihi ta'ah. Untuk kesempurnaan ini ketaatan. Berupa apa? Sholat. Berupa sholat. Watawaham.
watawaham, dan prasangkakanlah dirimu annaka, sesungguhnya engkau apa? Muwadda'un li salatika, perpisahan untuk salatmu. Harus, Pak. Tawaham, tawaham itu apa? Watawaham, dan prasangkakanlah dan pikirkanlah dan renungkanlah bahwasanya salatmu ini salat terakhir. Setelah salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal. Itu, Pak. Harus. Ya. Hadihi li salatika hadihi, untuk salatmu ini. Untuk salatmu ini. Nah, jadi salatnya sempurna. Makanya dikatakan kalau engkau urusan agama anggap itu adalah sesuatu yang terakhir buat kamu. Tapi kalau urusan akhirat, seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun, kan gitu kan ada dalam syair itu. Kalau urusan dunia anggap engkau hidup 1000 tahun, ditafsirkan lain. Kalau nyari dunia itu yang banyak, seolah-olah kamu ini hidup 1000 tahun. Keliru, salah. Maknanya itu, kalau untuk ibadah akhirat, pikirkan sebentar lagi aku mati, sebentar lagi aku ini wafat. Tapi kalau untuk urusan akhirat 1000 tahun masih an. Jadi kapan berbarengan antara dunia sama akhirat yang mau didahulukan? Mana? Akhirat. Katakan dunia gampang, karena 1000 tahun kok masih. Ya apa ya, ini kebarengan acara pengajian. Tapi ana ada syuhulan sekarang, ana kerjaan, ya apa ya? Oh, 1000 tahun kok ana. Biarlah, biarlah. Urusan akhirat, mungkin ini pengajian ana terakhir ini. Nah, kadang-kadang orang ngartikan keliru. Ini adalah motivasi untuk mencari dunia. Da ono le. Hah? Motivasi mencari dunia, dari mana ceritanya? Motivasi mencari dunia itu adalah yang engkau makan cukup, itu motivasinya. Motivasinya dunia gitu, Pak. Bukan motivasi nyari dunia itu supaya anak bisa haji. Haji tidak wajib. Supaya anak ini bisa untuk membiayai istri anak. Berapa butuh biayanya istrimu? Lihat hukum fikih. Memberikan makan dua mut. Kalau memang dia apa ini orang kaya, sehari dua mut, dua cakupan, tangan. Salam. Kasihlah opau yang biasa. Itu tok motivasinya. Apa ini? Motivasi untuk anak, iya, punya pakaian satu, punya makan ada, wassalam. Untuk membuat kenyang dia tidak wajib kita. Pokoknya ada makannya, wassalam. Itu motivasi. Bukan motivasi harus gini, no, tidak ada. Motivasi itu, ini bukan kolot, Pak. Ini hukum VG-nya seperti itu. Sampai jangan ketipu. Ini bukan kolot, anak katakan. Apakah umat Islam harus terpuruk? Siapa yang bilang terpuruk? Ada anak bilang terpuruk? Tidak ada. Lah terus bagaimana nanti yang menguasai ini? Ini leh, tahun 80-an, zamannya Kiai Hamid, anak takon, Kiai Hamid ngerti komputer tak? Jawabannya, Kiai Hamid ngerti komputer tak? Apa urusan Kiai Hamid? Bagaimana caranya untuk membuat YouTube yang bagus? Tidak ada. Pokoknya, anak bisa ngajar murid anak, anak bisa dakwah, anak bisa istiqomah di masjid. Kadon, beb, kadon. Kadon, iya, kencong Kiai Jauhari. Apa jadi pikir no? Bangun malam, sholat 2 rakaat, mutola akitabnya. Paham? Ini semuanya tipuan, Pak, khayalat sampean ini. Jangan ketipu. Kita harus menjadikan umat Islam yang berbobot, bermartabat, bertok sudah guys. Taal. Maksudnya itu berbobot ya apa? Ya kita harus menciptakan orang ini selain agamis, dia ini juga mengerti ilmu agama. Taal. Dua pilihan. Ima betul-betul agamis, ima dunia. Wis. Enggak ada penggabungan jadi dua. Golek ono taal. Mana? Boten wonten nggih. Rupep itu alim, Beb. Alim apane, Le? Itu Beb ahli tafsir juga ngerti politik, al. Itu bukan ahli tafsir, itu nukil. Cuma sampean sih enggak ngerti. Diwara ahli tafsir. Ahlu tafsir itu pemikirannya sendiri. Semisal Ibn Kathir, semisal At-Tabari, itu baru tafsir. Lo mau ngambil dari sini, ditulis, dijadikan buku, dicetak, ahli tafsir. Bukan ahli tafsir, Le. Dari mana ahli tafsir?
cendekiawan muslim bagus, tidak ada masalah. Siapa bilang tidak bagus? Bagus. Cendekiawan muslim, oh bagus, tidak ada masalah. Cuma kapan menghalalkan yang namanya riba dengan cara apapun, ya tidak ngerti fikih namanya. Mulai zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai sekarang, sampai hari kiamat, tidak jadi riba boleh itu pak. Ini ceritanya. Ini adalah pemikiran dari ahlu tafsir. Loh, bentar-bentar. Ini adalah pemikiran dari seorang apa ulama moderat. Ada ono moderat wala cendekiawan wala ini. Kalau bertentangan dengan mujma, mujma alaih wassalam, ini berarti orang bertentangan titik. Riba buat. Ya. Itu Pak, enggak bisa Pak. Sampean sebagai orang tua harus mikir. Enggak bisa. Istilah, percaya sama aku. Ini anak-anak bebek kepingin jadi, ya selain jadi dokter spesialis, juga ngerti ilmu agama. Ngerti ini saat dia nanya. Kalau ente katakan ngerti seperti orang yang mengkosongkan diri untuk agama, tidak bakalan bisa. Tidak bakalan bisa. Kalau cuma sekedar mengerti, sholat itu yang wajib ada 5 ya. Kemudian dalam sholat itu ada 17, itu yang wajib ya. Ya sih, gue tidak apa. Ya gue bukan ngerti, ya biasa, kewajiban memang itu. Itu bukan ngerti, yang dinamakan ngerti itu pak mendalam pak. Ya apa takbiratul ihram, bagaimana hukum mubayaah, bagaimana hukum baik antara mustari wal baik, bagaimana hukumnya pernikahan, pernikahan ini gini tek 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 gitu. Itu tak ada pak, kole ono. Tapi ini masya Allah pek dokter spesialis kalau ngerti agama, sandi ngerti agama. Sik tali tar. Ente ngomong ngerti agama, lah kau ini ngerti agama apa ndak? Kalau ente ndak bisa ngerti agama mendalam, ojo ngomong ngerti agama. Gitu loh. Sama saja, kalau orang tidak bisa nyupir, jangan katakan ini supirannya hebat ya bagus masya Allah. Lo itu tidak bisa nyupir kok bisa ngomong gitu. Makanya kadang-kadang ada bingung pak. Ada orang yang orang pidato misalnya, oh masya Allah ya pidato ini hebat ini ya, masuk ilmiah. Entahlah. Itu pernah belajar ilmu agama tidak? Tidak. Ya wes ya ngomong. Ini pidatonya keras ini tidak enak loh. Sirale, kau ini pernah belajar ilmu agama tidak? Orang itu bisa menilai sesuatu kalau dia masuk dalam bidangnya, pak. Kalau tidak masuk dalam bidangnya, jangan menilai sesuatu yang bukan bidangnya, tidak bisa. Sampean kelihatan ada orang, gue suntikan, disuntik, ceret. Yang panas jadi dingin. Yang gabakan jadi hilang. Sampean katakan apa? Hebat ya. Masya Allah, ini ngerti ilmu pengobatan ya. Kenapa? Karena sampean bukan bidangnya, takonan dokter. Dokter, ini fulan ben fulan ini nyontek dokter. Oh ya, terus sudah panas jadi dingin. Oh, apa yang disuntik? Enggak tahu. Tal, itu nyuntikkan pakai apa? Pakai obat ini. Nah, wuraile, iki obat untuk rabies misalnya. Lo kok bisa dingin? Ketepaan le. Kan bisa. Siapa yang bisa ngomong? Dokter ahlinya. Begitupun bidang agama, pak. Kalau sampean tanya kepada orang yang tidak ngerti ilmu agama atau pas-pasan ilmu agamanya, tidak iso. Makanya Allah menyatakan apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu, terus apa? Ulul ilm. Yang dibuat persaksian sama Allah itu siapa? Allah, persaksian jelas. Wal malaika, malaikat. Kemudian apa? Ulul ilm, yang punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu manfaat. Berupa apa? Ilmu akhirat. Paham? Gitu, Pak. Wa annaka, dan sesungguhnya engkau rubama, kemungkinan apa? La ta'ishu, Allah. Engkau tidak akan hidup. Engkau tidak akan hidup. Limit liha, untuk semisalnya. Ya. Wa khif, dan ringankanlah. Allah takbala. Allah takbal solataka. Tidaknya ringankanlah. Tidak diterima. Allah takbal solatuka. Tidak diterima solatmu. Jadi bilang gini. Ya Allah, anak takut ya Allah, terimaan ya Allah, takut anak takut tidak keterima. Nah, ada perasaan seperti itu. Jangan terlalu besar, kalau terlalu besar akhirnya pesimis kepada Allah, ya. Khif, ringankan. Kemungkinan ya, kemungkinan insya Allah dengan husnudonku kepada Allah akan diterima. Cuman, ya apa ya, memang terlalu kedua aku iling, rek. Orang sing mati iling, ya apa ya. Waduh, aku memang iling tokoku. Nah, gitu lah. Jadi, ringan-ringan untuk masalah keterima. Tapi kalau besar pak, besar masalah keterima nih, enggak ruah sembahyang keterima nih. Enggak ruah, aku sembahyang paling hebat diterima, yakin, aku yakin enggak oleh. Enggak ada keyakinan seperti itu, ya ringankan.
Wa antakuna, dan hendaknya ada kemamkutan bidzalika. Apa ya? Mamkut itu apa? Cemas, Pak. Bidzalika, dengan itu zahiran wa batina, secara zahir, secara batin. Imam Husain, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib itu padahal pemimpin pemuda yang masuk surga, kalau akan sholat itu mau wudu saja pucet, kadang-kadang pingsan. Ketika ditanya, kenapa aku akan menghadap siapa ini? Akan sholat menghadap siapa? Allah. Itu yang aku takutkan. Sholat dengan khusyuk, selesai sholat nangis, takut tidak terima sholatnya. Sayyidah syabab ahlil jannah. Dua orang pemuda yang masuk, pemimpin pemuda yang masuk surga, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lah kita orang pemimpin apa sih, Pak? Paling banter pemimpin rumah tangga aja nih. Alhamdulillah sik di pemimpin nggih. Paham enggak? Sik bingung. Makanya pemkutan, mamkutan ini artinya apa? Cemas. Dhahiran wa batinan, ya Allah, keterima pun ndak yo. Ayo kembali sembahyang ngono. Ayo lari-lari ayo, di stadion. Waking karo kanca cekak enak iku. Oh, enak itu lho. Tidak usah lihat. Loh, itu masih bayang. Aku durung weruh keterima pun tidak. Dah, yo, aku takut keterima pun tidak sih. Tambah maksiat maling. Dah, usah. Oh, no, Pak. Ayah. Kono jocing. Ayah. Lek dino minggu isu, ya. Kok di Jakarta pisan, kayak gini-gini, ya. Free car. Bendino free car, gitu orangnya, Pak. Apa? Tidak ada motor. Iya kan? Lek di Jakarta pantas, Pak, free car, Pak. Free car, bebas mobil. Kenapa? Mobilnya didekek, mobilnya ditaruh, tidak menggunakan mobil. Lah kita orang, free car bendino bisa. Loh kok bisa bebas? Lah motor pun dia, ada motor mana kan? Dua motor mampu uli kadang-kadang. Wow, kok ada free car bareng? Free car. Iya, kok sing melaku-melaku? Aiku, selalu metu kabeh kok ini. Sing melaku, kado ancek, kak sing model ngene model ngono lah haula wala quwata illa billah. Beb ndak beb ana kula metu trainingan beb. Lah tak ketok bentuk badane model koyo ngono. Insyaallah ndak syahwat ya penyakit berarti. Lek model koyo ngono ndak syahwat ya penyakit le. Ini wis jangan nambah-nambahi dosa. Kenapa? Kita setelah salat ini sik mikir, iya keterima pun ndak ya Allah, keterima pun ndak ya Allah salatku ya Allah gitu, Pak. Jadi mikir ndak wis ya lah keterima lah enggak tambah-nambah itu song kok akhirnya itu maksudnya. Fataruda solatuka maka faturadu maka ditolak solatuka solatmu fi wajhika. Ya. Kamu merasa cemas takut apa? Dikembalikan solatmu itu di hadapanmu fi wajhika di wajahmu. Jadi dalam salah satu riwayat disebutkan kalau orang itu solat kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sholatnya dilipat oleh Allah seolah-olah melipat pakaian kemudian dilemparkan depan mukanya orang tadi itu. Kalau sholat itu diterima di sisi Allah, sholat itu naik ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala sambil menyatakan ini sholatnya Fulan bin Fulan ya Allah, maka Allah memberikan kesempatan untuk menjaga orang tersebut atas sholatnya tadi itu. Jadi sholatnya itu akan jaga dia. Tapi kalau enggak, itu dilipat dilemparkan di hadapan sang musolli, orang yang sholat. Iki sholat loh, Pak. Tanda kutip ya. Ini sholat. Tidak sholat ya, Om. Yang tidak sholat, yang sholat saja, takut tidak keterima. Nanti dilempar ke depan mukanya dia. Nanti dimurkai oleh Allah. Nanti ini, nanti itu. Iki sing sholat. Tidak sholat ya, Om. Ya, faqad bari Allah. Faqad bari adimatallahi wa rusulih. Makanya Nabi. Orang itu yang meninggalkan satu sholat sengaja, Allah bebas sudah. Artinya apa? Allah tidak akan nanggung dia. Wala Nabi Muhammad. Kenapa? Allah tidak nanggung kok. Allah saja tidak nanggung. Ya sudah. Nabi Muhammad, ya tidak nanggung bisa. Tidak diterima. Masa Allah tidak nanggung, Nabi Muhammad nanggung. Tidak mungkin, Pak. Nabi Muhammad memberikan syafaat itu izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tidak memberikan izin, ya berarti tidak bisa memberikan syafaat. Begitupun kalau Allah membebaskan tangannya artinya apa? Tidak mau nanggung orang ini. Apalagi Nabi Muhammad, ya tidak mau. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak sholat. Itu loh. Warju ma'adhalika. Nah tapi ada sisi untuk
optimis, jangan pesimis terus, optimis, ar-raja, warju, harap, pengharaplah, berharaplah. Ma'adhalika, bersama perasaan seperti itu, takut ditolak, takut diinikan, takut diinikan, dibarengkan apa? Ayyak balahallahu ta'ala, Allah menerima itu sholatnya, dikaramihi, dengan kemuliaan Allah, wa fadlihi, dan keutamaan Allah, pemberian Allah. Kalau secara asli pak, tidak bisa pak. Sampai ke pengurusan asli lah. Dinamakan ihdharul hakiki. Ya apa ihdharul hakiki itu beb? Ihdharul hakiki itu ketika sampean Allah, antara alifnya lafdul jalalah sama roknya akbar, itu harus ingat semua sholat. Atau sholat apa sampean? Sholat isya. Berarti apa? Allah, antara itu sampai akbar itu harus ingat rokat pertama, ya apa? Rokat kedua, rokat ketiga, rokat keempat, ya apa sampai nerungnoi? Merenungkan seperti itu. Padahal Allahu Akbar tujuh. Allahu Akbar itu paling banyak. Kalau kelebihan, Allah batal. Itu harus mikirkan seperti itu. Pendapat siapa ini? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali beliau mampu seperti itu. Nah, kita orang dibuat ijmal, wis ijmal wis. Pokoknya ndak lali wis. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ono sebut geni ini kan. Sebut geni lah. Astagfirullah. Maliki yaumiddin. Ya itu wis. Udah apa wis pokok iling ali. Salat, pokok iling pokok salat. Nah, pokoknya ndak salat, ndak iling jenenge iku. Tak apa-apa pokok iling. Salat, ndak. Tutu iling iku jenenge. Lupa itu namanya. Paham ya? Makanya ketika kita mengharapkan ya Allah terimalah salatku ya Allah, kemurahanmu ya Allah. Ibaratnya apa? Sebenarnya enggak keterima, Pak. Kita loh, Pak, misalnya ada anak kecil kita misalnya. Bapak, ate kita, Pak, ate lunga ta? Iya, Nak. Tak setrikokno, Pak, ya. Arek umur 9 tahun. Ya bagi harus setrikokane. Yo nak beletok-beletok te titik, Pak. Sing iki rada miring, mungkin engko daen, is daen blas. Kati apa? Tapi masuk Mbak iso nak, goblok kok ini, gak mungkin. Kesian kita orang, ya Allah kesian anakku. Iya nak, iki pak trimon, anu bi aku pak, tak kei pewangi iki pak. Oh Masya Allah, iya nak wangi, padahal iya gak wangi. Nah itu kita menerimanya itu dengan apa? Kemurahan kita, kasih sayang kita kepada anak kita. Secara aslinya gak masuk. Begitupun kita kepada Allah ketika sholat ini. Ayak balahallahu ta'ala, tapi apa? Bikaromihi wafatlihi, kemuliaan Allah, lomani Allah, pemberiannya Allah, pemurahnya Allah, itu aslinya wah keterima belas belas wis belas ya, kurang lebih wakana ba'aduhum, dan berkata sebagian mereka para ulama, yamkusu ba'da sholati, diem setelah sholat saatan beberapa waktu, ka'annahu seolah-olah apa, maridun, seolah-olah sakit dia. Sebagian ulama itu diem beberapa saat setelah sholat seperti orang sakit. Falyu'ridil insanu nafsahu ala hadhihi sholati, maka menyodorkan seorang manusia dirinya ala hadhihi sholati, atas ini sholat. Fabil gadal ladhi yassara lahu minhu, dan dengan ukuran alladhi yang yassara Allah memudahkan lahu untuknya man minhu, darinya itu ukuran yang bagi ayyafroha, seneng, sepatutnya dia apa, bahagia, seneng, alamaya wa alamaya futuhu, dan atas apa-apa yang kehilangan tadi itu yang bagi sepatutnya dia ayyal tahifa, untuk apa, merintih. Jadi atas pemberian Allah, mantaro keterima ya Allah, mantaro keterima ya Allah, seneng di hati ini. Satu sisi ya Allah, anak tadi agak lupa ya Allah, ya, nah, merintih. Jadi ada dua, pengharapan dan takut. Pengharapan dan takut, diterima enggak, diterima enggak, diterima enggak. Tadi ngelamar ya, ya kan? Koyoi, koyoi enggak melbu, ya apa ya? Wis tengah pipi, ya apa, ya banyu. Gaya apa, gaya diraup Nora ini ya. Iya. Ya apa, aduh. Meni kok jauh, meni pipi.
bengi ndak iso turu, ya Allah, keterima ndak ono tekek muni, tekek. Keterima, tekek ndak. Tekek keterima, tekek ndak. Mandek goleki tekek. Muni yo, masih masih to. Ya segitu Pak, takut, bingung gitu lah. Ini kepada manusia, apalagi kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Wa fi mudawamati dalika. Nah, terus menerus dalam itu Pak, itu tidak bisa langsung. Apa? Yang bagi ayyajtahida. Sepatutnya, seharusnya. Harus, untuk apa? Ayyajtahida, berusaha dulu. Tidak bisa moro-moro. Ya Allah, ana menyesal. Ya Allah, ana bahagia. Ana menyesal tapi ya Allah. Tidak bisa. Itu bukan spontanitas, itu perlu ijtihad, usaha. Ya seperti anak kecil itu, bisa kita ini sekarang ini makan apa ini nasi, makan suatu dikunyah, itu dulunya apa bubur. Anak kecil langsung dikasih nasi, ya jebol Pak. Gilingannya jebol, enggak melaku blas ya. Ya semoga selamat. Orang dewasa saja kalau kena tipes, gilingannya gangguan, gantikan bubur. Enggak boleh nasi. Itu. Ini masalah makanan harus ada ijtihad, apalagi masalah hal keadaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa langsung tek tek tek. Enggak iso le. Orang nuntut ilmu agama supaya tanggap tentang satu masalah. Apa caranya? Tiap hari membahas ilmu. Tiap hari. Sampai yang kerja itu ya. Dulu kalau pertama kerja ya Pak, kabeh kan ditulis ya Pak. Iki sabuk sak menergane. Ebros sak menergane. Iki ngene sak mene dua palno wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ebros sak mene. Kalau perlu datang ke tempatnya ulama untuk minta air, supaya apa? Apal. Tapi sampean lama kelamaan di sana, ndak perlu gawe iki wis, Pak. Ndak perlu gawe iki. Butuh apa kon? Bros. Ya. Piro regane? Sak mene. Kadang-kadang harga di bawahnya. Loh keliru tak? Enggak, bukan. Ini caranya. Ya apa? Iki dindekno, pasti habis ini minta ini. Iki tak dukurno, kan kita murah. Nah, dari mana itu bisanya seperti itu? Karena dia sudah terbiasa ijtihad terus tiap waktunya. Tak, 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 tak. Iya. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, firman Allah Ta'ala, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu kalau urusan dunia apa lemen Pak? Wa hum anil akhirati hum ghafilun, kalau urusan akhirat lupa. Dikatakan katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu kan dulu uang dulu kan menggunakan emas Pak. Itu kalau dilemparkan gini, kelinting, dia bisa tahu. Oh, ini ukuran sak ini. Ini sekian gram, ini sekian gram, bisa itu. Sampaian mambu. Pati murah. Sewan tok wis percuma. Kadangan dompete koyo songkok ngono. Dibuka ono isine. Gayan songkok ae ngene. Bisa tahu itu, Pak. Sampeyan yang biasa juali orang misalnya, tahu. Iki niat beli atau cuma tanya-tanya, bisa tahu ini. Ketok. Sekondi foto. Itu pemberian, bukan pemberian. Dari apa? Ijtihad tiap waktunya. Loh, kalau urusan dunia saja perlu ijtihad, apalagi urusan akhirat. Maka jadi katakan wa fi mudawamati dalika, dan dalam terus menerus tentang masalah itu, yang bagi sepatutnya ayajtahida, dia berusaha. Dia berusaha. Ya. Itu Pak. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.